Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kampung Dangdut. Oke, ini macam-macam register. Jadi saya mau ngasih tahu caranya membuat register supaya bisa membuat sendiri, tidak bergantung ke orang lain. Masalahnya, register orang lain belum tentu cocok dengan register kita. Misalnya settingan keyboard beda-beda ya. Saya ambil ini untuk contoh ya, saya hapusi dulu, tak hapusi dulu biar all ya ben ah ora sah dipikir ya. Oke, okay. Sekarang registernya kosong ya, ini kesini, ini semua kosong, tidak ada yang hidup. Cara membuat register supaya tidak lari-lari. Kadang-kadang kita main string, tapi nanti ketika play, tiba-tiba bunyinya musik pop. Oke, okay. Pertama-tama kita pilih voice yang mau disimpan. Ini suatu contoh, Watariat ya. Langsung voice set ya, volume 90 dan seterusnya ya. Oke, bunyinya langsung disimpan, klik ya, lihat, klik memory, kemudian yang dicentang cukup voice. Kalau orang Arabik atau Jawa kita pakai skal. Kita tekan satu, misalnya mau disimpan di satu. Oke, klip 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 ya. Sekarang sudah bunyi. Tidak harus menghidupkan frisi, saya jamin. Kemudian yang kedua, biasanya kalau saya yang kedua itu suling. Saya ngambil di user ya, suling, saya ngambil di user. Simpan di dua, klik memory, terus klik angka 2. Nah, sudah tersimpan. Nah, kemudian yang ketiga, saya biasanya pakai sembarang, mau apa terserah ya. Klik memory, kemudian angka 3, sudah tersimpan. Yang keempat, saya biasanya pakai single clean, kemudian simpan dengan memory, klik nomor 4. Terus yang kelima, saya biasa memakai koir. Nanti aku nanti koir apa orang? Nanti aku nanti koir orang. Orang itu kan nganggo akordeon wae. Simpan, klik memori, angka 5. Yang keenam, saya biasanya gitar distorsi, tulisannya duduk kok, kiwe. Simpan di 6. Kemudian 7, biasanya saya pakai piano. Nah, ya, piano itu harus pakai sustain. Sustain dihidupkan. Baru klik memory 7. Yang kedelapan, saya biasanya memakai tenor atau saksofon. Sustain dimatikan. Klik memory 8. Sudah selesai. Kemudian di save memory ini, di save namanya testing tadi, test
Keyboard jadul, jadi lama ini cuma pakai 950. Keyboard jadul banget. Ya, ini tes. Nah, kemudian kita selaraskan dengan musik. Misalnya saya pakai musik apa ke judulnya Manual Wah. Manual Wah dibuat seimbang balan. Caranya ini kok bisa ada tulisan nama, gimana caranya? Ayo, ini ada tulisan nama, caranya begini, klik register tadi, terus klik edit. Nah, ada namanya semua. Caranya kasih nama name, oke, tinggal diketik namanya dan seterusnya, oke. Jadi register yang kita punya belum tentu cocok dengan register orang lain karena sesuai dengan kemampuan keyboard. Begitu kira-kira. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kendang ya.